Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing, guys. Ini paket kiriman dari Narsya ya. Ini dari mana kemarin aku, guys, lupa. Dari Bandung apa mana? Pokoknya ini paket ini adalah paket elektronik ya, elektrik yang dipakai di pesawat tentunya. Untuk kalian yang kepo, jangan di skip-skip videonya, tonton sampai selesai. Jangan lupa yang baru mampir untuk di like, comment, share, dan di subscribe ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut dulu, guys, unboxing. Langsung saja kita buka pakai cutter, guys. Hati-hati ya. Oke, ini malam-malam unboxing, guys, karena kalau malam itu apa ya, kita bikin video itu lebih enak, guys, jadi suaranya itu lebih fokus, gak ada suara bising-bising. Ini juga pakai mic yang dulu lagi, guys, mereka apa aku ndak lupa, guys. Kalau gini kan berhadapan gini masih mic-nya masih oke, guys. Jarang tak pakai itu kalau di lapangan ketika membelakangi. Jadi ketika Mas Dimas atau yang nyutingkan saya di sebelah saya itu biasanya mic-nya ini kadang ketutupan badanku dikit atau ketutupan badannya Mas Dimas, itu mic-nya putus-putus. Ya maklumlah, guys, harga mic-nya murah, jadi ya sesuai kualitasnya, sesuai harga lah, ada harga ada rupa. Tapi kalau cuman buat unboxing seperti ini, harusnya audionya ini ngerekod udah lumayan ya, guys, daripada pakai kabel ya toh, ngotong-ngotong ngewet. Oke, kita buka isinya apa ini. Ini kertas, guys. Oh, mungkin ini peredamnya packing. Iromo packingnya isinya yang gini. Nah, ini ada apa lagi? Udah kosong ya, ini cuman plastik peredam. Jadi kita taruh sini dulu, nanti kita buang. Nah, ini paketnya, guys. Mari kita lihat, guys. Isinya apa ini, guys? Bungkus plastik. Wow. Ini adalah kamera. Bentar, guys. Ini ada plastiknya. Ini adalah paket kamera FPV ya, VTX. Ini VTX nya mereknya Ichin TX801. Ini 5G8 72 channel, terus miliwatt nya itu dari 0,1 miliwatt sampai maksimalnya itu 600 miliwatt. Kalau cuman buat terbang pesawat atau drone, kira-kira apa ya, enggak sampai 1 kilo ini masih berani. 1 kilo berani, guys, cuman kan itu bergantung daripada antenanya ini. Kalau antenanya di upgrade itu juga bisa jauh. Terus ini kamera, ini model lama ya. Kerasa abet banget, guys, antep. Kayak besi, guys, covernya ini. Cuman ini dulu ndak tahu dipakai di drone apa ya, ki, soalnya berat banget, guys. Model jadul, cuman lensa di sini masih aman, jernih. Ini nanti kita coba pakai Google ya, kayak Google atau VR itu. Nanti kita coba, kita nyalakan hasil daripada kameranya ini, guys. Oke, langsung saja karena saya sudah punya Google, ada dua. Saya persiapkan dulu ya. Ini pakai apa ini? Evo 900. Buka dulu, ini udah lama sekali nggak tak buka, guys. Kita cek dulu, guys. Oke, kita ambil dulu, guys. Ini banyak banget antenanya, guys. Antena yang dari bawaan. Terus kalau menyalakan Google kayak gini dan VTX itu wajib menggunakan
antena bendera panas guys, itu nak panas sih sok hubungan guys. Oke, kita kasih ini dulu aja antena string pad sama helipad itu, tapi ini yang heli kalian enggak tak pakai guys, ini pakai bawaan Evo 800 ya, sambil kita cas guys. Ini pakai powernya Google saya itu 3 cell. Jangan di atasnya 3 cell guys. Nanti bisa jeblok. Oke, sekarang kita persiapkan dulu baterainya ya. Nah, ini ada dua baterai. Yang ini 2 cell, ini untuk nyoba kameranya nanti guys. Ini tak buat ngecas Google-nya. Oke. Lampu ini di sini, indikator ini udah nyala guys, ini lampunya udah nyala ya. Nah, ini tandanya lagi ngecas. Terus jangan lupa ini VTX nya sebelum kita pasang baterai wajib kita pasang antena karena panas guys, ben ora kobong ini ya. Oke, kita taruh seperti ini, lalu kita nyalakan Google nya dulu. Guys, kira tuh ewoh ya guys. Maklum guys, lagi belajar menata untuk unboxing. Oke, kita nyalakan Google-nya. Ah, ini udah nyala ya. Gambarnya berut guys, karena belum terkoneksi dengan kamera VTX-nya ini, jadi perlu dibinding. Kita taruh dulu kameranya. Nah, ini ya tampilannya masih berwet guys. Setelah itu kita konekkan powernya ini ya. Ini baterai 2 cell. Ini 2 cell. Berapa mAh ini lupa saya. 1000 atau 1500. Oke, bismillah. Ah, ini VTX sudah nyala berkedip-kedip di sini. Oke, teman-teman bisa dilihat ya. Ini di sini ada tulisannya channel 8. 8 7 8. Oke, mari kita coba searching secara otomatis guys. Nah, mana searchingnya? Oke, kita klik ini ya, tombol searchingnya. Kita lihat, dia akan mencari guys. Masih loading. Bentar guys. Belum dapat, coba tak carinya dulu guys. Udah lama nggak ngecek Google. Kalau nanti belum ketemu, kita cari manual saja. Ini channelnya namanya apa guys? Bentar, 8. Kita geser channel B, coba yang 8 dapat enggak? Oh, enggak dapat, coba pindah ke E. E juga belum dapat, coba F. Belum dapat juga guys, coba F. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi ada trouble ternyata gara-gara baterai ini guys. Ini kan baterainya kan udah melendung ya, 2 sel. Jadi tak coba di kamera ini kenapa nggak nyala. Tadi saya tanya sama Om Rio FPV ya, yang punya ini. Ternyata tak cek-cek kabel kamera nggak apa-apa, VTX nggak apa-apa. Sampai saya pakai VTX yang satu ini juga nggak pengaruh guys. Ternyata gara-gara baterai ini. Ini ternyata udah enggak ada 6 volt. Padahal minimal permintaan biar stabil itu VTX itu 7 volt ya, guys. 2 sel. Ini 2 sel tapi kurang. Di sini udah 5,2. Nah, ini ada salah satu sel yang benar-benar drop ya, tinggal berapa ini? 1,7 volt, guys. Jadi ini kurang ini. Tegangannya kurang. Makanya
apa namanya, dia drop ya. Jadi dropnya itu dikarenakan baterainya guys. Setelah tak kasih baterai yang lipo ini kan masih baru guys, langsung nyala gambar di kamera ini, langsung terhubung guys. Oke, mungkin langsung saja kita coba nyalakan lagi ya guys. Kita nyalakan Google-nya dulu, sampai saya tadi pakai dua Google guys untuk mencobanya itu. Kita tunggu dulu guys, kita nyalakan dulu. Nah, ini udah nyala. Terus ini juga masih ada Google. Ini biar di kamera nanti kelihatan, guys. Ini ada satu Google lagi. Kita nyalakan dulu ya dari bawah sini. Oke. Ini sedang loading. Nah, ini juga belum ada gambarnya, guys. Masih buat. Langsung saja kita konekkan baterai powernya yang ke VTX ya, guys. Nah, kita tunggu apakah gambarnya nol. Oke guys, nongol guys. Nah, bisa dilihat. Ini ya guys. Nah, ini udah kelihatan wajah saya guys. Halo. Bentar. Kameranya kamera lama guys, ini berat banget. Bentar guys, ini malah kepencet guys. Google ku yang ini. Tak cari ini dulu. Oke, udah ketemu. Kalau di sini bandnya band E ya. Ketemunya di sini E, kalau yang di Google ku satunya ini ketemunya R7, terus apa namanya, diversity. Ini kalau yang ini udah diversity ya, kalau yang ini kan belum diversity guys. Oke, baterai mau habis guys, yang ini tak matikan dulu aja, yang fatsak ini ya. Kita fokus ke ini masih 3,5 volt. Oke, bisa dilihat guys. Nah, ini gambarnya sudah jelas ya. Nah, ini ada saya. Halo. Mantap sekali. Terima kasih Om Rio. Tadi tak kirain apa ya, VTX yang trouble apa-apa. Ternyata itu bukan masalah VTX. Gara-gara anu, guys. Power baterai, guys. Power baterai yang kurang, guys. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kelihatan helikopternya, guys. Mantap ya. Kamera jadul tapi dari kualitas udah cukup bening ini guys. Bagus ya. Terus kalau Google apa ya, walaupun harga lebih mahal yang Fatsak, cuman kok saya lebih nyaman ini. Ini bukan masalah apa ya, diversity atau tidak, karena ini masih di jarak dekat ya. Ini saya pakai di sini tuh gambarnya lebih jernih, enak. Tapi kalau pakai yang Fatsak Recon ini kok gambarnya kayak apa ya guys, menurut saya kurang sih. Kalau pakai ini kan Google yang ini enak banget ini guys, enggak tahu kenapa ya, kayak lebih mantap ini gitu loh guys. Oke, mungkin itu saja ya video unboxing pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Om Rio, ke Om Rio ya, bener Om Rio FPV ya, udah menjual barangnya ini dengan harga yang mantap, murah tapi tetap berkualitas. Jadi ada nama Facebooknya, kalian juga bisa tambah pertemanan, namanya Om Rio FPV di Facebooknya ya, bisa kalian cari dan kepoin sendiri. Terus terima kasih untuk teman-teman yang baru mampir, sudah nonton setia maupun yang selalu absen di channel YouTube saya. Jangan lupa apa ya, untuk di like, komen. Bentar guys. Oke, jangan lupa untuk di like, komen, share, dan di subscribe. Mungkin itu saja ya kontennya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata dari saya, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.